Itu guru kelas 6 berinisiatif menambah jam pelajaran karena di dalam itu untuk tamuka, untuk tari kan tidak ada ruang. Di musola juga untuk sholat duha siswa, guru dan masyarakat. Sehingga kemarin guru kelas 6 itu ngambil inisiatif nambah pelajarannya di pos kamling itu. Tapi oleh dinas kan tidak dikendaki ya, jadi musola aja, jadi biar sholat juga dikasih waktu sedikit, apa dicekat sedikit. Karena apa ya, kalau tidak ditambah mungkin kelas 6 ini kan akan ujian dan ujiannya kapan Pak? Nanti April. April ujian. Tapi Februari sudah BPM. Karena harusnya kan tahun 2019 sudah selesai. Oh iya. 31 Desember itu harusnya sudah selesai. Sudah ditempati Pak ya? Sudah, kita sudah pindah di situ. Tapi karena suatu hal sehingga gagal lelang, terus mundur dilelangan lagi bulan Desember 2019, baru pelaksanaannya sekarang Januari 2020 tanggal 27 kemarin. Kita dibongkar tetapi tidak dibangun-bangun. Saya tanya di dinas, juga di PU ya, itu ternyata setelah tanya saya kemudian dipanggil untuk apa ya, pertemuan di PU, itu terjadi gagal lelang. Ya, ke depan kami memiliki ruangan yang cukup karena dari 81 siswa itu yang 69 siswa adalah siswa ABK. Sehingga perlu ruangan-ruangan khusus yang bisa mendidik mereka menjadi anak yang berprestasi.